hadirin ulama yang mu'tabar. Semoga kepada gurai-gurai ditanyo, kepada para ulama dan lain sebagainya, berteguh-teguh atau bersempurna ditanyo menjadi hamba Allah dengan tatim jalani menuntut ilmu batinnya. Kepada adab guru yang ke-8. Nanekun de Imam Al-Ghazali, yaitu lebih lagi kasihnya akan umatnya itu daripada bapak bagi anaknya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak pada hakikat dan dengan dia sebab lepas daripada api neraka dan kekal di dalam surga. Dan demikian lagi guru itu bapak yang dibangsakan kepada ruh, yaitu hakikat lebih daripada bapak jisim. Dan karena inilah hak guru itu terdahulu daripada hak ibu dan bapak. Ya, ni kalian. Bermakna Nabi kali nekun umat nenyan yang penting. Karena waktu saat ni berangkat Nabi ni wabak Allah, ni tanya mbak Jibril tentang masalah umat-umat nenyan. Maka ni jawab dari Jibril yang bahawa umat nenyan memada mentang untuk diketahui daripada isi firman dan hadis Nabi yang sebagai petunjuk kepada umat-umat nenyan. Menansit guru yang batin neanggap anak daripada mandum-mandum anak muridnya dan daripada bapak muridnya. Apabila na urung-urungnya yang memandang anak lebih penting atau harta lebih penting atau jabatan lebih penting, maka lebih penting lom kepegah li Nabi adalah bapak ruh. Nyata bapak ruh atau anak ruh atau jabatan ruh. Bermakna jabatan ruh-ruhnya adalah ilmu akhirat. Anak ruh yaitu daripada ikhwan yang menurut jawaban urang yang hidunya dalam kubur, orang katanya wama ikhwanuka. Nyan yang terpenting di urang yang guru yang akhirat adalah anak ruh, yaitu ilmu yang perlu disampaikan oleh gurunya bak anak-anak yang na mantang ilmu syariat. Maka sangat gedambakan guru-gurunya supaya begitu pebut anak-anak ruh yang golom mufhum kepada ilmu ruh. Yang maknaji. Maka gurunya sangat dipentingkan daripada yang lain-lainnya, daripada bapak asli yang lahir atau mak asli yang lahir atau yang lainnya. Ya, maka dipilihlah le gurunya adalah tentang ruh, baik jabatan maupun anak maupun daripada seluruh bapak-bapaknya. Ya, ni kalian. Maka urungnya tak kalan, urung-urung yang lahir memandang kepada Islam atau memandang kepada syariat seakan-akan yang kalengkap bagi urungnya agama. Padahal manteng tat-tat jioh antara agama dengan pengakuan mereka-mereka. Nyamban. Maka yang sangat rahsia menyuahana getim jakmita tentang ilmu yang sebenar, maka oleh Allah
menghitung mereka-mereka itu walaupun mereka itu ulama sekalipun bak dunianya, maka oleh Allah menganggapmu musuh.